Bocil ini dikatain bodoh, soalnya dia bilang 5 tambah 5 tuh 9, bukan 10. Cewek ini sampai nyamperin dan mau ngasih tahu kalau 5 tambah 5 itu 10 kan. Tapi ini ibunya si bocil malah ngeyakinin kalau yang bener tuh 9. Nah, cewek ini bingung dong, tapi ibunya malah bilang lagi bener kok hasilnya 9. Supaya si bocil gak salah terus, cewek ini akhirnya nyuruh dia ngitung pakai jarinya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan cewek ini baru sadar kalau satu jari anak ini gak ada. Baru deh dia ngerti dan bilang ke si bocil hebat ini kalau hasil dari 5 tambah 5 itu bener 9.